Hai semuanya, apa kabar? Semoga kabar kalian selalu baik ya. Nah, kali ini aku ke perkebunan yang seperti biasa yang aku sering kunjungi. Sekarang ini aku mau nyariin buah-buahan yang ada di sana. Kira-kira kita bakalan nemuin buah apa aja ya? Yuk ikuti aku teman-teman. Nih lihat deh, di sini ada buah terong, tapi kasihan ya, udah layu-layu. Nah, tuh. Kasihan banget. Udah mati kali ini. Ininya pohonnya. Ini juga nih. Mana? Bukan, ini mah dipetik biasa. Nah, selain itu teman-teman di sini juga ada buah kelengkeng. Kelengkeng apa nih? Kurang ketahu. Nah, di sebelah sana. Tinggi banget, teman-teman. Nah, ini dia buahnya. Nah, itu dia buahnya di atas, teman-teman. Tinggi banget. Gimana mau nyobanya ya? Coba kita pegang dulu. Panas. Nah, liburan kita kali ini ke sini. Ini tanggal berapa nih? Tanggal 31. Tanggal 30 hari Sabtu kita ke perkebunan. Kalian kemana nih kira-kira teman-teman? Nah, iya ada buah kelengkeng teman-teman. Wah, lihat deh buah kelengkengnya tuh. Ih. Coba kali satu ya, enggak apa-apa. Kayak orang. Iya. Buah apa tuh? Ini buah kelengkeng. Kita coba ya teman-teman. Ntar aku fokusin dikit. Nah, ini dia. Kita coba. Dek, bawain ntar. Ini dia buah kelengkengnya teman-teman. Kita coba buka aja dulu ya. Oh, kayak gini ternyata buah kelengkeng. Aku baru tahu teman-teman. Kalau buah kelengkeng yang belum matang tuh bentukannya kayak gini. Wah. Kita coba ya. Enggak pahit. Enggak berasa juga sih, teman-teman. Aku tahu. Cukup tahu ya, teman-teman. Nah, ini kita lihat-lihat ke perkebunan melonnya, teman-teman. Ternyata ini masih belum matang, masih muda, kira-kira 1 bulan kita udah bisa panen ya teman-teman. Nah, tuh lihat tuh. Nah, ini tuh lihat buahnya tuh. Ini melon golden ya. Tapi ini masih muda. Melon golden. Nah, ini lucu banget nih teman-teman. Kelihatan lucu banget, imut banget tuh. Nah, ini dia, tapi ini lagi 1 bulan baru bisa panen. Nah. Lihat teman-teman, ini kalian tahu nggak ini pohon apa? Ini pohon kemangi. Lihat. Banyak banget bunganya. Tuh. Cantik ya teman-teman. Labu madunya juga kayaknya udah dipanen semua. Di sini juga kita bisa jumpai pare. Nih. Parenya seger. Ini enak nih campur telur. Nah. Itu dia tuh. Ini dia labu madu yang kemarin. Yang seperti yang kutunjukin kemarin, tapi ini dia masih muda buahnya, teman-teman. Wah. Aku lihat-lihat di sini ternyata buah-buahnya belum matang semua. Ya udah nggak apa-apa. Yang penting kita udah bisa jalan-jalan di sini. Alhamdulillah bisa lihat suasana pagi yang cerah. Bagus banget ya teman-teman. Hijau-hijau. Nah, kita liburannya ke sini. Kalian liburannya kemana nih teman-teman? Komen di bawah ya.